Unjuk rasa puluhan ibu-ibu menuntut bansos di Bogor, Jawa Barat berlangsung ricuh. Sejumlah ibu kesal dan histeris karena merasa pemberian bansos tidak merata. Sementara di Tuban, Jawa Timur, demo mahasiswa mempertanyakan transparansi penyaluran bantuan pangan diwarnai isak tangis. Aksi unjuk rasa puluhan warga menuntut dana bansos di kantor desa Cipinang, Rumpin, Bogor, Jawa Barat berlangsung ricuh setelah masa dihalau petugas keamanan. Bahkan sejumlah ibu-ibu mengaku kesal hingga histeris lantaran selama pandemi baru 3 kali mendapatkan bantuan sosial. Selain pembagian dinilai tak merata, warga juga memprotes bansos yang diterima bukan berupa uang tunai, melainkan beras dan sembako. Sementara pengurus desa meminta warga bersabar lantaran penyaluran bansos telah sesuai data pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karenanya, pihak desa terpaksa menyiasati bantuan non-tunai sehingga dapat dibagi menyeluruh. Belum sama sekali? Belum, Pak. Nah, tujuan ke desa ini ngapain, Pak? Hah? Tujuan datang ke desa, Pak, ngapain? Ya itu, nanti di bansos. Minta bansos? Ya. Terus dari hasil desa gimana, Pak? Nggak ada tarif. Nggak ada? Nggak ada. Lu sama sekali, Pak, ya? Ada yang 3 kali. Ada yang 3 kali, Pak? Oh, ada 4 kali. Gimana itu? Gak merata itu. Gak merata, Pak, ya? Iya. Aksi mereda setelah masa dimediasi oleh pejabat desa setempat dengan jaminan kepastian dari pemerintah Kabupaten Bogor. Sebelumnya, warga menuntut bansos berupa uang tunai karena jatah bantuan bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan presiden. Sementara suasana haru mewarnai aksi unjuk rasa mahasiswa di Dinas Sosial Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bahkan salah seorang orator bersimpuh menangis di hadapan para pejabat pengambil keputusan. Dalam aksinya, mereka menuntut transparansi dan perbaikan pola penyaluran bantuan pangan non-tunai untuk warga miskin. Kemarin kami di lapangan di salah satu desa Kecamatan Soko menemukan ada 130 lebih KPM yang tidak bisa mencairkan KKS-nya. Lalu, kemana larinya selama 2 tahun? Jadi kami dari PMI Tuban ingin mengetahui selama 2 tahun tersebut uangnya itu lari kemana. Pihak Dinas Sosial menduga temuan mahasiswa ini hanya miskomunikasi atau kesalahan administrasi. Guna meluruskan masalah, Dinas Sosial akan mengagendakan dialog bersama perwakilan mahasiswa. Tim Liputan Trans 7.